Isu perselingkuhan Ayus dan Nisa Sabian mencuat dan menjadi perbincangan publik. Setelah isu tersebut keluar, diketahui Nisa Sabian tak pernah pulang ke rumah. Kondisi rumahnya tampak sepi, bahkan ayah Nisa Sabian, seusai memberikan klarifikasi kepada awak media, juga langsung menghilang. Seorang pekerja rumah tangga di kediaman Nisa Sabian mengatakan Nisa sudah tak pulang ke rumah. Hal itu disampaikan oleh pekerja rumah tangga Nisa di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat. Saat ditanya keberadaan Nisa Sabian, pekerja rumah tangga tersebut mengaku tak tahu. Dikutip dari Tribunews.com, Selasa 23 Februari 2021, sebelumnya ayah Nisa Sabian, Komar, mengatakan putrinya saat ini sedang berada di kawasan Bogor untuk menenangkan diri. Komar juga membantah putrinya telah menjadi perusak rumah tangga Ayus dan Riri. Terkait tudingan yang diarahkan ke sang putri, Komar memilih untuk mendoakan agar tak ada tudingan jelek lagi. Demikian informasi di Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus Tribunnews Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.